إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Pada jam 6 saya azan, waktu maghrib, tiba-tiba bunyi getaran. Gempa barusan terjadi, tanggal 28 September, pas mau sholat maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lihat air itu tingginya, di muka saya 2 meter itu. Lumpur setinggi pohon kelapa menuju kemari. Sudah mau mati nih. Nama saya Agus Salim, warga RT 2 RW 4 Kelurahan Petobo. Sore itu saya jam 5:30 saya sudah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Pada jam 6 saya azan, waktu maghrib, tiba-tiba bunyi getaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar itu sudah mulai bunyi. Bangun sekitar 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas jam 6 tepat sudah hancur semua. Saya Jamri, umur 74 tahun. Kejadian saya di rumah, di halaman rumah saya sendiri. Goncangannya begini, begini saya. Tepatnya begini saya. Wadid. Sudah, tidak bisa wadid lagi. Kemudian saya lari, berjatuhan kaca-kaca lampu-lampu masjid, jatuhan. Tehel-tehel pecah semua. Posisi masjid ini menara, saya lihat itu sudah tumbang, tergeser. Asalnya masjid ini, di sekitar saya duduk ini, dia punya badan, lari ke bawah. Kemudian saya menyelamatkan diri keluar, kemari itu lumpur bercampur tanah setinggi pohon kelapa menuju kemari. Saya lihat air itu tingginya di muka saya 2 meter itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah mau mati nih. Ya Tuhan, tolonglah kami dalam keadaan terkurung ini. Nah, di situ saya terjatuh langsung naik di atas bumbungan. Alhamdulillah saya selamat dengan keluarga, di situ ada 6 orang di atap bumbungan. Alhamdulillah selamat. Sudah begitu air sudah datang, saya mundur dengan pelan-pelan sampai di rumah panggung ada di sini. Dan di sini. Pegang begini terus saya di sini. Kami semua kena bencana dari bawah sampai di atas ini. Satu kampung warga Petobo kena bencana. Hampir ribuan orang yang kena bencana, yang
meninggal ini? Sudah sekali saya tidak ada dia. Sudah menangis, sekarang saya menangis. Saya ingat dia. Ternyata hanya saya sendiri selamat. Cuma kita punya istri, kita tinggal. Umurnya 73 tahun. Sudah di lumpur. Tidak ada lagi. Sekarang ini saya perasaan saya sangat sedih, sangat terpukul dengan kejadian ini. Karena semuanya sudah tidak ada. Hancur semuanya. Dari masjidnya sampai rumah-rumah warga, rumah keluarga, semuanya hancur. Kemana kita akan pergi? Terkecuali hanya berserah diri kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Para pemirsa, Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja dari satu musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan karena ulah tangan-tangan kalian. Dan Allah banyak memaafkan. Berdasarkan ayat ini, maka setiap musibah apapun bentuknya yang menimpa kita adalah akibat kesalahan kita. Maka apabila terjadi musibah yang itu mengancam nyawa seseorang, apabila dengan sebab musibah tersebut maka kemudian orang itu meninggal, maka tergantung kepada orangnya. Kalau orang itu orang kafir, berarti dia diadab oleh Allah dengan sebab musibah karena kekafirannya. Dan dia tidak punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Dan adab di dunia akan berkelanjutan menjadi adab di akhirat baginya. Di alam kuburnya dan nanti di neraka. Kemudian apabila musibah tersebut menimpa seorang mukmin, dengan musibah itu kemudian dia meninggal, maka semoga saja musibah tersebut cukup untuk kemudian menghapuskan dosa-dosanya. Sehingga dengan musibah yang akhirnya dia meninggal, kemudian terhapus dosa-dosanya. Tetapi yang jelas, bahwa dengan musibah tersebut, maka dia terampuni. Kalau tidak seluruh dosanya, maka sebagian dosanya. Itu apabila seorang mukmin. Apabila kemudian dia selamat dari sebab musibah tersebut, maka kalau kemudian dia orang kafir, sebelum datangnya musibah, yaitu orang yang mempersekutukan Allah atau kekafiran yang lainnya, segeralah kemudian dia bertaubat kepada Allah dan menjadi orang yang bertauhid, orang yang mukmin. Dia masih diberi kesempatan oleh Allah Taala, tidak dimatikan dalam keadaan mempersekutukan Allah, tidak dimatikan dalam keadaan dia kafir kepada Allah. Sebuah dosa, kesalahan yang menyebabkan datangnya musibah padanya tersebut. Dan apabila dia seorang mukmin, maka bersabarlah. Karena musibah tersebut sebagai penghapus dosanya. Dan itu juga disebabkan karena kesalahannya. Mungkin karena bid'ahnya. Mungkin karena syirik asghornya. Atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya dari dosa-dosa besar yang dikerjakan. Maka di samping dia bersabar atas musibah yang diderita, maka dia pun wajib bertaubat dari dosa-dosa yang diperbuatnya. Karena musibah itu adalah disebabkan karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Dan sesungguhnya Allah itu memaafkan, banyak memaafkan. Artinya musibah itu tidak sekadar dosanya, karena Allah banyak memaafkan. Tetapi dampak dari sebagian dosanya. Untuk itu, siapa saja yang ada musibah menimpa di dalam kehidupannya, kemudian dia selamat dari musibah tersebut, maka segeralah dia bertaubat kepada Allah. Kalau dia kafir, maka segera beriman dengan mentauhidkan Allah. Kalau dia seorang yang sudah muwahid, maka sadarilah itu karena dosa-dosa. Introspeksilah
dan kemudian bertobatlah kepada Allah. Dan bagi yang mereka kebetulan tidak mendapatkan musyah, jangan merasa aman. Fala ya'manu makrullah ilal qawmul khasirun. Tidak ada seorang pun yang merasa aman dari Allah mengadabnya dengan tiba-tiba, kecuali orang-orang yang merugi, orang-orang yang berbinasa. Maka siapapun kita tidak boleh merasa aman dari datangnya musibah, hukuman Allah secara tiba-tiba. Karena kita harus sadar bahwa kita lah orang-orang yang banyak berdosa. Maka kemungkinan itu tetap terjadi pada siapa saja di antara kita. Demikianlah, semoga bermanfaat nasihat yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.